Selamat pagi anak-anak. Puji Tuhan, berjumpa kembali di hari ini. Tetap sehat dan bersemangat di hari yang baru ini. Sebelum memulai aktivitas hari ini, mari mengenal ciptaan Tuhan melalui renungan firman Tuhan pada pagi hari ini yang diambil dari buku Ciptaan Allah yang Mengagumkan. Dan pada pagi hari ini, kita akan melihat sekilas fakta tentang bumi kita yang luas, dalam, dan indah. Sebelum kita lanjutkan, mari kita awali dengan doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari yang baru ini. Sekarang kami siap untuk mendengar firman-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu hadir bersama kami untuk menuntun kami dan memberkati kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ayat renungan firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari kitab Mazmur pasal 139 ayat 9 dan 10. Jika aku membuat kediaman di ujung laut, juga di sana tangan-Mu akan menuntun aku. Anak-anak, mari kita lihat fakta yang pertama. Letusan gunung berapi yang paling kuat pada zaman modern ini telah menghancurkan Pulau Sumatera dan Pulau Jawa pada tanggal 27 Agustus 1883. Letusan itu terdengar hingga 3.500 km jauhnya di Australia dan membuat gelombang pasang setinggi 30 meter. Abu yang dikeluarkan oleh letusan itu mempengaruhi atmosfer di seluruh dunia, membuat matahari terbenam menjadi lebih terang dan indah selama lebih dari 1 tahun. Fakta yang kedua, salah satu tempat paling menakjubkan di Amerika Utara adalah Grand Canyon. Panjangnya 450 km, lebarnya 25 km, dan kedalamannya hampir mencapai 1,5 km. Itu suatu lubang yang sangat besar. Hutan tumbuh di bagian atas ngarai itu, sementara di bagian yang lebih rendah adalah gurun. Lebih dari 1.500 jenis tanaman dan 355 jenis burung tumbuh di situ. Ada juga 89 jenis hewan mamalia dan 47 jenis reptil yang berbeda. Kamu bisa saja menghabiskan waktu bertahun-tahun di sana dan masih belum melihat semua hal menarik yang Tuhan telah tempatkan di sana. Fakta berikutnya, gua terbesar di dunia adalah Mammoth Cave di Kentucky. Lebih dari 500 km dari gua itu telah dieksplorasi hingga saat ini. Dan para pembuat peta gua itu percaya bahwa gua tersebut akan mencapai panjang hingga 900 km. Gua terbesar kedua di dunia berada di Ukrainskaya, yaitu bagian dari bekas Uni Soviet yang panjangnya mencapai 200 km. Gua terbesar ketiga itu juga terdapat di Kentucky. Anak-anak, mungkin kamu tidak tinggal di dekat ngarai atau gua terbesar di dunia. Tetapi tentu ada hal yang menarik di dekat tempat tinggalmu. Apakah yang akan kamu tunjukkan jika ada seorang turis yang datang ke kotamu? Pikirkanlah berbagai hal menarik yang Allah telah tempatkan di dalam dan di bawah dunia ini. Jika bumi sedemikian menarik, sekalipun tercemar oleh dosa, coba bayangkan seindah apakah surga dan bumi yang baru itu.
Demikianlah sekilas fakta tentang bumi kita yang luas, dalam dan indah. Puji Tuhan untuk Allah pencipta langit dan bumi dan segala yang ada di dalamnya, yang dengan kuasanya telah menciptakan dunia ini. Anak-anak, sementara kamu menyaksikan keajaiban Tuhan dan menikmati keindahan alam ciptaannya, maka ingatlah untuk mengucap syukur atas segala sesuatu yang telah disediakan bagimu. Anak-anak, melebihi keajaiban dan keindahan dunia ini, ingatlah bahwa Allah telah mempersiapkan tempat tinggal yang baru bagimu. Ya, surga yang indah dan mulia yang telah disediakannya bagimu. Oleh sebab itu, persiapkanlah dirimu untuk memasuki rumah barumu di surga yang indah. Kiranya Tuhan Yesus memberkati dan melindungi anak-anak sekalian pada sepanjang hari ini. Amin.